Oke guys, dari Sulawesi Tenggara, cuacanya berkabut. Saat ini juga kita tidak bisa lihat kapal di pelabuhan ini untuk melihat pemandangan kapal yang berangkat ya. Kalau gitu dari tempat ini kita lihat jalan-jalan aja ya. Kita tunggu kapal pulang. Dadah. Dadah. Belum dadah deh, kita sekarang kita jalan lagi. Kita jalan lagi yuk. Oke. Pemandangan kita kali ini adalah melihat pemandangan hujannya di Kota Kendari. Kita juga ada tanggung jawab yang harus diantar. Yuk, kalau melihat kapal-kapalnya nggak bisa kelihatan tapi karena memang hujan. Jadi kapal tadi itu sandar, habis sandar baru ke sana. Iya. Makanya yang di sebelah sini pas sana kayaknya sih di sini. Sini. Aku bilang kapal merah itu apa kapal kuning itu. Kita tunggu dulu sini yuk. Lagi yuk. Siapa tahu kita masih bisa lihat gambar. Gak bisa masuk situ sih tadi itu gak boleh, Pak. Bisa, tapi kan tetap gak bisa lihat juga karena kalau kita begitu kita parkir, ya kan? Tetap gak kelihatan. Coba gimana lagi. Ini si apa jembatannya. Apa sekarang sudah mulai bunyi belum kabar itu? Belum. Ya berarti dia. Si antri masuk Pak, si antri. Oh ya berarti nggak keburu. Ya udah gitu aja ya. Kita langsung kembali melanjutkan perjalanan di daerah Sulawesi Tenggara dari yuk. Let's go. Biar nggak sepi, kita kasih musik-musik. Hah? Rebutan duduk sih. Oh, masih rebutan duduk. Iya, kayaknya nggak bisa. Jadi, ya. Oke deh, gitu aja. Seperti beton, isinya ngomong. Ini kan baru ke sana. Ya modelnya dikit bisa kayak gitu, itu ferry. Enggak, jalannya emang jalan sana. Enak. Itu loh, muternya lewat putar lagi, pasar lagi. Enggak apa-apa, timbal itu lain-lainan. Coba. Lewat jalan lama ini. Kita ke pasar tuh macet. Ayah.
gelap gambarnya. Wah, orang kesana nih. Bisa lewat sana. Ya. Ya itu lah sana nih. Hah? Sana jauh, kita lewatin jembatan. Ini mana? Iya mau. Iya mau sini lagi. Jangan jauh. Kita harus lewat jembatan sana nih, kota lama. Ini motor ini mana? Iya. Panjangnya gitu. Biasanya kalau ngantar ke sana jam berapa? Cukup ya? Enggak biasanya itu pagi. Pagi dia kerja dari kelas dia bisa turun. Nah, ya kan banyak sekali sampai untuk. Ya makan tadi lagi. Bukan, ini kan tidak tahu kelasnya tidak apa enggak. Enggak. Kalau sana sih pakai yang lama. Eh, dipakai yang di bawah, pakai yang apa dia? Ada lorong dibikin sekat sama dia. Itu tapi ruangan itu ya. Kalau
susah. Biar nggak pindah-pindah yang mana ya? Kita taruh dia nanti kalau misalnya bunyi, cari ini lagi deh. Taman Melohai sebelah kanan. Nah, enggak kelihatan toh. Jadi kalaupun kita nunggu di sana, enggak kelihatan itu. Kita buka. Iya. Terus gelap sekali. Enggak kelihatan. Ya, kita enggak bisa lihat lautnya. Lautnya tuh bener-bener gak kelihatan, berkabut banget soalnya. Ya, akan dilihat. Jalan Haji Alala. Oh ya bener. Nah ini matang. Perhatikan. Bagaimana ini ya? Kan bisa dibikin otomatis tuh biar dia tuh langsung balik ke lagu yang tadi lagi. Oh, lagi bener lo pasti ya. Ini yang gak aku pikir.
hemat daya kan? Berkabut. Terus untung es nggak sampai ini. Gak bisa kalau digulung itu, percaya. Aku mau icu. Oh, dia buka tangan ini. Kali ya. Thank you.
depan nih kalau kita lihat ada kantong kresek ya. Kantong kresek di belakang itu gaya di tempat ini adalah sampah. Jadi sampah itu kalau kotor memang tidak cuma ke dalam, ada di luar. Ini kita lihat nih. Nah itu ada kantong merah ada di dekat bumper ya, itu isinya sampah. Jadi sampahnya dimasuk sampah rumah dimasukkan ke dalam kantong kresek. Ini dekat perempatan Marcel. Kompetisi ini maksudnya. Kita ngasih nomor limit apa nih mas? Terus uang. Hah? Uang. Terima kasih. Posisi. Jadi lima tuh ya. Pagi mas bro, posisi di mana bro? Oh kalau gitu gini, ini kan ini sambil arah sana, nanti biar Pak Wis turun di sana. Ini snacknya Pak Wis turunin ke kelas ya, nanti Pak Wis yang di Madia, Pak Wis kirim ke Habib ya, karena hujan soalnya di sini sambil nebeng. Jadi snack yang Madia, Pak Wis anterin ke kelas ya, biar nggak kehujanan sambil ngecek. Hah? Oh, jadinya totalnya nanti totalnya ada 13. Oke, nanti di siapin kelas, saya anterin ke kelas. Ditunggu ya. Ini ada di bundaran ini. Oke, saya makasih. Oke ya, aman ya. Lanjut. Oke, lanjut. Lagi. Oh, itu ya. Oh, tadi kita ngomongin kantong kresek ya. Yang merah-merah di dekat bumper. Nah, kita salip aja. Aja di sini. Siapin nanti madianya 10
11. Tadi Mama enggak dengerin aku ngomong. Panitianya 2, Marwa sama Kowi, sama pengajarnya 1. 3. Loh, bukan soalnya kita rasa nurunin ke kelas. Jadi nanti tinggal dua toh. Jadi ngambil dari panitia 2, eh. Ya, panitia 2. Apa di ya 10. Kan ada coba. Madya 10. Madya 10. Madya 10. Panitia 2 bawahnya. Terus apa namanya? Instruktur 1. Oke. Oke ya, Bang Ibu. Tadi perhatiin hujan ya, dan banjir ya? Banjir dari luar tadi. Dia sama dengan dua banjir. Dari panitia. Ini kita sudah sampai bundaran pesawat ya. Pesawatnya ini. Kalau kita lewatin bundaran pesawat. Kalau tadi kalau mau nalkin ini bisa dapat tuh. Karena sudah putusannya gitu ya sudah. Ini masuk ke DI Panditan. DI Panjaitan. DI Panjaitan. Tandanya apa? Sudah kemasannya enggak gitu. Sudah gambarnya apa gambar? Mana sih? Gambarnya apa? Biar dia lanjut gitu lagi. Oh ada gambar satu. Terjadi satu kali.
Jadi ini dimasukin ke tas itu sama chargernya. Oke, itu dia perjalanannya hari ini. Keliling barang Pak Wis di jalan di Panjaitan, mulai dari pelabuhan. Kita putar balik sebentar. Sampai jumpa lagi dan ada di sini ya. Dadah.